Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zawjihi wa ayna sallallahu alaihi wasallam. Wa ana khusus khas ila hadratin Sultanul Awliya ila walayah al-Qadas wa surah الفاتحة بلا نشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم wa yaqulu sayyidi ibnu ataillah al iskandari radhiyallahu anhu lan wisdawu sapa sayyid ibnu ataillah ngendikane min alamati ya setengah saking tanda alamati apa annahu la tuhmadu nirunuhu alamate wong zikir ya kuwi dadi sebab wong zikir mau la tahmituhu ora repan mati cahayane zikir sinar nah dadi sinare wong zikir balik penjelasane niki setunggaling peristiwa kejadian bagi manusia yang ketika mereka itu zikirnya benar ya. Menjadikan prosesi ruhaniah yang positif. Jadi alamat sing kaya niku enten tandane. Nah, wala tadhhab anwaruhu ora pan ilang, berarti membekas. Mulane praktek sing dipun jelasaken teng mriki para mursyid guru-guru thariqah lan wong-wong sing nderek lakune niku penjelasane teng ajeng ngeten syarat dhisik wa syara'itu syarat iku dzikir bil wudu itamin wa turbin sadid wa sautin qawi hatta tahsulat nah niku niku keterangan masalah akibat labet samrotu zikri buwai zikir kue tandane kue wong maung oleh zikir nganti ngasilakan ngasilakan niku nangarep jus awal niku jadi kue kau zikir menjadikan urip urip pengeroh dipun sebat wonten beriku nang masalah sing pun sebat hatta taksula zikri anwaru cahaya hayatun kang urip ayo kowe dadi ngentikane wau menurut Syekh Ataillah beliau melakukan juga sehingga beliau di dalam kitabnya Al-Hikam niku wong lelakone disimpulaken kaya nang kitab niku boten teoritis. Kitab Hikam niku perjalanan ruhaninya Syekh Ataillah ing dalam lelakone wong zikir. Cahaya yang begitu menyebutkan hatta taksula ngasilakan anwaru zikri cahayane mari zikir. Iku hayatun urip. Bihadihi tegese ing ikilah zikir sing sebab anwar ya cahaya mau maksudnya nopo? Hayatun urip anwarun abadiyah cahaya mau urip ora repan mati tapi abadi ayane ku wis nyekel kitab coba sih diwalik nang juz awal wa syara'itu syarate nganti ngasilaken cahaya ning zikir sawise niku dipun sebut uripe niku abadi artinya abadiyatul ukhrawiyati abadi tekan akhirat berarti saiki wong zikir kuwi cahayane metu kula kan sering ngomong ana wong mlaku tapi tulisane la ilallah kuwi wong jeroane sebab ana tulisane la ilaha illallah lan iku menyala
Sehingga hal yang semacam ini dilakukan setiap orang zikirnya yang benar. Hatta taksula anwaru zikri fi bawatini dzakirin. Ayo niku ing dalam wujude oleh zikir, nganti telenge oleh zikir, menjadikan wau cara tengkeran. Zikir praktek sing fa'iyat ribul jalalati bekuwatin nafsil mahbusi ila suwedail qalbu. Hingga hatta yata attaru bi hararati, hingga dadek akan panas. Tapi syaratnya balik bidur bin syadid wasotin kuwi. Itu ya kuwi. Mulanya, mboten kerana seru ini ku enten maksud nopo-nopo. Maksudnya zikir sing dipun maksud seru ku dasare siji dalile Quran. Men ngasilaken labete maring zikir, asline wong zikir niku men tambah imane ningkat. Dasar hadis jadidu imanakum. Niki maksud kula bolak-balik kemen kelingan terutama bagi ikhwan. Lan terutama maning bagi para mubaligh untuk memberikan kejelasan. Kejelasan ning dirinya sehingga dia mampu memberikan contoh akhwal tingkah laku. Oh iya, jebule zikir kerasa bener. Niku ngoten maksudnya. Lah ikhwan-ikhwan juga berkewajiban. Orang usah ngenteni delingna ning wong liya. Hingga mau sampai menjadikan anwaru zikir, zikri fi bawatini zakiran. Tasiru kulubuhum, mili. Coba dibuka sinyal Alkitab. Tasiru kulubuhum. Mili rasane maring oleh zikir. Apa? Hayatun urip. Ayo niku. Urip nyala. Praktek nyala niku dirasakna secara fisik. Fisik we jasati. Pimen mau pun sebut hatta yata atharo. Hingga rasane ngasilakan labete oleh zikir singkoyo niku wau. Hatta yata ahar yata atharo labete bi harorotihi, panas. Lah ketika mengeluarkan panas, fisiknya memang panas. Lah niki cahaya, cahaya yang dikir sing ana nang roh sing oleh dikire bener. Yen wis panas, panasnya niki ibaratnya kayak terapi. Ya panas untuk menjadikan perubahan. Jadi ini panas yang dikir terapi ini bagi orang yang paham itu diperlukan, mempengaruhi rohani ini juga mempengaruhi jasad. Loro panas, panas wong dikir dua sasaran. Sasaran yang pertama roh sing mau panas, panas yang roh oleh dikir tiga wa dikir. Niku sebab wujudnya menjadikan watakholat ngilangaken minar roda ini saking piro-piro perkara penyakit yang ati sing dicacat bil fadhail kelawan keutamaan dia menyangkut roh. Berarti semua unsur sing ana nang sajero nang ati balik saiki ndeleng bentuk yang ati sing nang ati iki panas sing roh unsure niku ruhani batin sing mau dadi sebab zikir fi bawatini dzakirin tasiru qulubuhum anwarun hayatun abadiyah abadi. Kowe ning bagian roe wong mau sing ana nang juwat tempat sasaran latifatul qalb ana nafsu namine lawama nang dhuwur latimatul amaro niki dipengaruhi oleh rasane zikir termasuk seluruh bagian sing anak nang sajerone manungsa awit latifatul qalb latifatul ruhi latifatul khofi siri latifatul khofi latifatul akfa latifatul nafsi latifatul jasad niki kan panas sing pitung latifah lagi sasaran sing maning nomor siji sing mau minar roda ili sing tercela menjadikan bagus sehat. Nah wujudnya penyakit sing nang ati mau nomor siji nang latifatul qalb
suka mencela, nyacat, ya, terus menuruti hawa nafsu, terus makar nipu, bodoni wong, membanggakan diri, takabur agulan, menggunjing, ngerasani ala, ya, riya, pamer, nganiaya zalim, ya, gawe lara karo wong lan gawe lara ning awake dhewek. Terus nomor 8, goro. Nomor 9, lali, lupa, kelalen mari Gusti Allah. Tertutup dia untuk ingat. Lagi ya dengan secara hasil oleh zikir panas, batin sing anak nang wong mau perkara sing werna sanga mipil ilang. Sing ilang na Allah. Dudu karena ilmune wong kiye. Kiye demo-demo. Mulane nek wis zikir kaya kuwe perkara sing nomor siji nganti tekan sanga dudu karena ilmune. Karena panas yang zikir, kiye demo-demo. Belum aja menika ya nyong aja. Sebab dengan cara zikir yang benar oleh zikir ngambil guru wal akhdhu an syaikhin sahihun ngalape guru maring sing syekh sahih wal ma'dzunun tole entuk izin benar silsilae nomor 3 arifum billah wa ali ma'rifat nerang nabab kaya niki dia mampu sebab dia sudah merasakan dadi orang arang. Memang oleh wong sing arif niku ngrasakna. Nah, sehingga ketika dihilangkan salah satu dari unsur ini tergantung pembersihannya. Sebab perkara sing sangat niki asale yen wis ngelekah memang memerlukan kesungguhan. Tapi yang jero encer langka ya kaya Syekh Ahmad Kanji. Dia sudah walaupun belum ditalkin wataknya itu sudah baik. Kowe mulane kula kan sering kanjang. Syekh Ahmad Kanji itu orang biasa. Muridnya Ishaq al-Maghribi, sing pinter ya Syekh Ishaq kowe gurune. Nah, niku gambarane kaya niku, dadi aja ngomong kaya ini kaya itu. Yen wis kaya niku menjadikan Imam Ghazali wa tabaduli sifat, nukar. Ya. Sifat-sifat sing tercela menjadikan baik. Dudu karepe dhewek sebab ki dosa-dosa ora. Wong ngerti dosa beangel kok. Pripun? Lah maksude kula ngomong bolak-balik kaya niki berarti pripun? Berarti pripun? Iya. Jadi membersihkan hati itu bagi orang yang sudah talqin. Ndak ada masalah. Dan itu yang menjanjikan Allah. Gusti Allah ngendika nang Quran niki, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis sabit. Wong sing oleh ngaku iman kuwi pandiwen pitulung dening Allah, pengakuane mau tegese Allah pangganti. Nulungi. Yusabbitullahu alladziina bil qaulis sabit fid hayatid dunya urip nang dunya. Wa fil akhirah nak akhir. Artinya apa? Wong sing dikire bener niki Allah panulungi ngilangna baik sekarang maupun besok. Mulane aulia niku ditempu dengan cara ilmiah nganggo ilmu cepet. Mboten angel. Ya. Niki cara segi ilmune wong toriko. Jadi untuk apa wong golek ya niku wow. Kok untuk apa yang kalau tak koncak durung tak jawab lah sama itu di wong urip panduru apa ya maring wong sing mengipan gua apa padane ya dibalik maning lah sampai itu di wong urip panduru apa lagi yang ngerjawabnya keliru juga bisa jadi proses efek iya sing penting duit terus anggar duitnya akeh jadi sampai seneng. Terus kaya niku lho maksudnya. Jadi sing ngendikan kaya niku Gusti Allah cara asale pabrik sing gawe kitab. Jadi upamane ke mobil ada petunjuk pemakaian. Nah,
yang tidak boleh mulai mana tuku aja kiri-kiri mesin durung mana janjingi oli aring anggung kok tegeseng kok pemanasan dulu. Ini maksudnya enten aturan jare sing gawe mau aturannya sing pabrik. Ayo niku lah wong bene orang maca petunjuke begitu di starter glebok napa apa ya sudah. Jadi ada ilmunya. Begitu juga torekoh. Mulanya kalau gambarakan bolak-balik toli tak gambar-gambarakan sing nang wong awam gampang ditangkap. Niku sejarahe niku wau menurut Qur'ane anak. Nah, jadi dengan menghilangkan penyakit hati dipindah di segi rohani. Wis koyok niku dengan adanya mau menjadikan diganti bil fadhil sing apik keutamaane Allah ning wong iki menjadikan dia itu mendapat petunjuk. Lagi balik labete wong pikir yaiku ulumuddiniyati cerdas ning agama. Dadine dhewek ilmu ladunine oli sebab niku dikire bener. Koyok niku. Yang kedua samratu dzikri niku wau anwa uttajali wa tasyatu min anwa ittajali ya nomor lorone mau perkara sing dimiliki wong dikire bener kebagusan sing Allah panmei maring wong mau niku dipun sebat khotir. Proses ketika orang sudah merubah sikap itu nanti bertahap juga ulane carana wong dikir niku tingkatane biasane sing kaya niku wis tekan albadi. Yen wis albadi engko bisa rutin istiqomah bener menjadikan albadi alwarid. Dadi anger pertama pan munggah oleh kaya kuwe memang kudu bisa mempertahankan. Artinya adalah mumpung nganggur aja muni mumpung nganggur. Lah niki maksudnya riyadho kan tahapan. Tahapan. Jadi riyadho itu salah satu unsur dari bagian ajaran thariqah. Unsur bagian ajaran thariqah. Itu semenjak Rasul. Nah, mulanya disebut sama Kanjeng Nabi namanya Zawiyah. Asrama orang yang spesifik di dalam mendalami masalah ruhaniyah. Nah, wis ana zaman Kanjeng Nabi. Nah, niku wau sing dipun sebab wau maksudnya manut Sayyidi Ibnu Abdillah. Nah, niku ngoten. Nah, dadi sampai tasiru kulubuhum. Ya, sawise mau zikire menyerasakan panas, miline panas kowe mau tasiru kulubuhum. Apa hayatun anwaru? Urip cahaya niku mau hingga bihadihi sing rasane panas mau dadi sebab anwar cahaya mau abadi. Panas berarti menghancurkan penyakit. Nomor siji penyakit batin, bon. Sing nomor loro miki, sing nomor siji kula aturaken Allah akan mengganti yang jelek jadi baik. Antara lain nomor loro yaitu ilmu laduni. Nomor telune mau wong panti weruaken werna-wernane maring perkara goib min anwa il goibia diwerui perkara sing goib. Nomor papate wa tasyadu min anwa itajali keagungane Allah. Mulane kula kan wadalu ngaji sampai kok dituduna miliaran kekayaannya Allah diweruna. Nggak kaya niku. Niki kan barang sinang utek angelan, tapi ruh yang bersih nanti diberitahu. Mulanya mboten nautu bingung. Soalnya nggak kaya niku. Jadi niki cara penjelasannya, niki singkulaturakan, apa sebab niku prosesnya kaya niki, wow. Dadi dilakoni karo wong sing wis dalek aja ngomong kaya nyong tutuk kiai aja ngomong kaya kowe. Aja. Lha kula kan terangaken tak
buka baburan buas para aulia sing belajar toriko. Ya, niku semenjak Rasul sampai para sahabat sampai ulama salaf seperti masa zaman Sultanul Aulia. Itu muridnya banyak, pedagang, pejabat, wong sugi, wong pelarat. Niku rasan kabeh belajar ilmu niku. Mulane buahe labete wali yang warna-warna. Ayo niku, wali sing alim ya anak. Ayo niku, wali sing ilmune minim ya anak. Niku, ayo niku. Dadi niku lah. Sebab engko oleh Allah bimbing wong mau sing sebab pikir ilmu, mau janjine Allah sing isi. Ulumuddin yati. Ayo niku. Lan juga wal asraril ghaibiyati wa anwa'i tajali, warna-warna yang perkara sing gaib wa diweruna. Contoh, ulang gambarna loken kek lalen bae, Robi'ah wadon. Ya, dari orang alim tapi diwerui perkara sing gaib, ya sobat Ali. Murid Hasan Basri Abu Ammar, ya kaya niku. Nah, niki sing kula critakaken supaya lebih mengena. Ya sebab kula raosaken. Ya karena ora tahu ngaji ya. Jadi ini kadang-kadang rasa pimen. Dan ini ngajak lebih parah itu nanti. Lah, sehingga bagi penjenengan sing dibarengi macam-macam riyato ngaji ini terus, niki perlu tak paham. Nah, tambah cekalane kenceng, usahane temenanan. Nah, kok indah kaya niku. Jadi sing wis kaya niku mawon digawe kula teknisnya kaya kue bolak-balik kue sing gandul baik kak. Wis gandul apa? Orang mari gandul. Nah, wis niku. Jadi menurut panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah niku tandane. Jadi geni sing letah mutu nironuhu, geni sing ora bakal blerek, lebih jauh mati tapi nyala terus mengeluarkan sinar, bisa ngeraksa cahayane. Mulane bisa mone awis bisa aja. Sebab setane ngincer terus. Ayo niku. Lengah wis. Primen kula ngomong kaya nek kelingan riwayat siji wong sing wis makame wali. Sinten? Sesonane ya. Lah iki jare sampean wis wali. Kenapa kepleset? Lengah dia. Kan kaya niku. Ki mbok sing cerdas lah. Aja kok dirungut diwaca sejarah tok aja. Iya paham. Iya dadi nek kaya kowe wali, lengah dia. Lah seki wali yang lengah pe kaya kowe apa maneh sing dudu? Wali. Kue cara berpikir kaya kowe. Wiswali pelengah, wah hebat itu. Mulanya makin terbuka hatinya, makin setan kaya mau. Nganti kelas pira baik, sing jenenge setan ora bakal kapok. Kecuali sudah tingkat makom hakikat. Memang Gusti Allah sing ngendikan kaya niku. Mulanya klasifikasi ini, kelase tingkatane mengko anak wong sing kaya niku dijaga dening Allah. Dudu rasul, dudu nabi. Tapi oleh pitulung temene oleh ngeraksa madhepe ning Allah berhasil. Jadi dikasap. Kanjeng saya kuwi dikasap. Paham dikasap ya? Diusah. Akan dengan sungguh-sungguh. Berhasil beliau. Nah, kita juga seperti itu diperintahkan oleh guru. Mulane teng mriki perlu ngrawat sehingga tanda pertama alamat iku wong oleh zikir gampang temut-temut. Primen ya. Nyong isi sungkan beli. Wis. Gampang. Dadi ora usah ngenteni dideleng wong liya. Oh ya. Dole primen yen akhiriane gampang. Berarti mulai kalau sering ngomong apapun yang ana masalah ilmu nenang torekot semuanya sebetulnya gampang, tidak ada masalah. Sungkan jawabnya dikira sing beli bener ngerawate. Ayo,
yen wis ningkat 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 makin semacam itu. Yen wis bisa jaga pengaruh yang dikir labete wau hatta yata ataru bihrati hingga ningkat engko sing dirasakna model kaya beda. Sebab tingkatan yang maring dikir wis naik. Lah kok ora ya lagi pertama panas. Mengko ningkat yen wis kaya niku lah. Watak ketika Allah merubah sikap ngangkat sing ala diisi sing bagus. Kowe kong tingkat-tingkat. Mulane tingkatane pengaruhe wong mau hilange penyakit sebab dikire tergantung wonge. Pengen cepet dilarna sing gagian bae. Kula kan sering ngomong sebetulnya angger bener cepet ora bulan-bulanan. Bener. Niki kula ngraosak iya maune hawa nafsune kuat. Dadi kala-kala ngenteni ini barang total ya baru terbuka genah. Oh iya. Dadi niku lah ilmu ya kaya niku. Sehingga tingkatan masuk ke maring ulumu diniati maupun daripada anwa utajali wa tasyadu min anwa utajali lan warna-warnane merak perkara ghaib niku tergantung oleh zikire. Nah, bulan zikire wau roe esi tingkat nang utek lagi angel. Zikire berarti sing gurung merubah sikap. Yang dikira nang torekot wis bener, wis makom imane anak. Jadi semua dikembalikan kepada Allah. Apapun perbuatan baik menyangkut tenaga, omongan, kuping, kabeh, kue fisik. Sebab nikulah perubahan wata betuli sifat minar radaili bil fadha'il. Menurut Imam Ghazali kaya niku disimpulakan. Sebab oleh Gusti Allah ngilangna ngangkat maksudnya ngilangna. Perkara alat diisi diganti sing bagus. Lagi bagusnya kalau ilangnya kealanan kula bapak saja mipil. Bisa spontan ilang kabeh bisa. Ayo niku, tapi kok dadi sampean geringan apa? Iya kadang-kadang gering. Mangan dadi ora doyan. Iya. Proses. Ampun. Wau kula sanjang pengaruh yang dikir dua unsur sasarane menyangkut rohani lan menyangkut jasad. Sing menyangkut jasad, nah akibat oleh dikir mau sing panas menjadikan wau hatta yata'atharu biharoratihi fi jami'il badani sehingga mau sing wata peduli sifat datekna wujude loro sing ala dadi bagus. Yang menyangkut panas ini jasad, penyakit sing menyangkut jasad mipil ilang. Ayo niku. Menyangkut penyakit yang jasad. Sehingga jasad fil jasad fi jami'il jasad ikuli wujudi al-fasidati. Si fasid tegese rusak. Iya. Realitas ketika Abah memahami di dalam ajaran dan amaliannya, beliau sudah mantap sehingga beliau memberikan suatu prokmalat, memberikan suatu pernyataan, ya deklarasi, dikir mampu nambani wong kenang narkoba. Jadi nek kulo tingali guru-guru mursyid sing ekstrim di bidang pendapat masalah ilmu tarekat begitu gamblang. Sabar wae kula apa no. Coba mursyid yang lain banyak kok. Tapi orang bisa ngenah nah, sehingga sampai-sampai ya kowe mikir ya, akeh-akeh kon nggo dhewek. Ya. Justru yang namanya inaba itu kan penyembuhan narkoba. Kowe dengan cara zikir beliau disampaikan orang mone wong Indonesia tok sampai dipahami orang luar negeri. Pimpinan spiritual orang Amerika pernah membuktikan beliau hadir ke sini. Teknisnya kepriben, carane kepriben. Sehingga wong sing mlakune meyek medeng. Ngomongin glambyar, seneng ngamuk. Niki mampu
dikir taken dia itu jebule dasare ki miki sing tak omongen nak. Lah sampean jare sampean ora narkoba tapi ngungkuli wong sing kena narkoba ya. Iya. Jare apa? Kamu jangan dianggap kamu habib hebat. Anak-anak narkoba itu kamu merasa hebat jang. Malah kadang-kadang lebih jahat penyakit itu. Wong dikir ganti najib bae nang arane ngungkuli narkoba mending narkoba ne dadu si biar mending kaya ngletek. Roba, iya. Mending. Lah sing jare mone ora kena narkoba malah ajeb. Kon jujur bae angel. Lah niku ulane mengko pasrah maring Allah. Gua apa untuk mencapai ya. Nang penjelasan griki enten iki. Tentang masalah tujuane wong dikir ya. Lisya'adatul kudsiyah ya. Nah, niki. Ya, baik. Tandana apa yang terjengna kowe. Terjengna ning guru ansat. Kowe ditekok aja di lorong ngono ngati ora. Rupanya urung pengalaman. Sat. Kalau dia jodoh, akan ucul. Lagi apa yang itu nanti pulang ya. Niku oleh dikir, niki enten. Tujuannya apa sih? Boten ngarang niki. Untuk mencari kebahagiaan yang suci disebut bahasa Torekoto Sa'adatul Qudsiyah. Kehidupan yang tenang dan diridhoi oleh Allah. Lah, yen iki wis jelas. Lah kenapa ora padha goleki? Niku lho. Pengalaman kula ningali ikhwan nang Jawa Barat Masya Allah sampai setunggaling waktu. Kula dipun datangi ikhwan tiang pasangan usahane nang Bandung. Kula takeni usahane napa tahu perusahaan. Begitu satu saat duwe kanca nang kana wong Bandung. Ceritane gendu-gendu rasa. Primen ya usahane kula niki. Loh, kamu dari mana sih? Tegal. Loh, Tegal. Tegal kan ada wakilnya apa? Kenapa kamu gitu? Kenal dah? Ndak. Diwein alamat. Oh. Sudah ke sana. Kamu ngomong apa saja yang kamu jadi masalah. Jadi sing uduna malah wong Bandung ring ke saya ngomong dumane dodole ngresulak. Wis intine kaya kowe menungsa biasa lah. Dian takon kon gurune siapa deleng enak temen dian kaya kowe dian. Deleng guru. Kaya petok. Ora kenteng ya ora ridodol niku wonge tapi hebatnya bukan niku wong umum dudu ustaz dudu lah kowe nang dodole nang pasar tapi mung apa bae sing diomongna abae wis tetap sami'na kula pireng ba wa atona kula taati nyundukane wis kaya ketok lah nyong takon sampean wis kaya kowe beli wah susah aja goyo-goyo sih. Kau dipikir-pikir kowe. Kowe koyo kowe. Dadi nek kula panjenengan genahe kowe semua mayoritas di Jawa Barat sampai ada kula pernah ada seorang pejabat kantor Departemen Agama eselon 4 dia itu. Kula pamit badhe manakib. Lah niku terkenale nang kana gurune ngabanom kesugihan. Terkenale nang Jawa Barat orang awam. Bisane koyo niku ya. Oh, barang belajar ilmu nih memang sing jamin Quran ditukar pe apa ndak padha golek apa mbon. Wes ala paham.
Tutu abang genana Quran. Primen teknis engko penjelasan niki maring menungsa. Lah niku beliau punya cara. Wah, mulane dengan cara semacam itu beda seperti kemursidan beliau. Kemenyen sing ngomong nak monitor rekod itu bebas, itu siapa syaratnya mong Islam mong abad tok. Sampai pernah ditentang dening ulama-ulama Jawa Barat. Ketika menyampaikan itu pengikutnya banyak sehingga hasud muncul. Kita duduk torekoto, kita kebatinan. Nah, kalau nanti waktu niku ya tahun berapa lah, sekitar tahun 70-an. Niku ulama-ulama buntet terutama. Wow. Niku sampai difitnah, dianggap ilmu hitam. Nah, niku sebabnya apa? Wong goblok bodoh-bodoh pada talqin goleti. Mulane gegere kaya kowe. Fitnah. Niki memproklamirkan tentang toriko, mereka ulama-ulama sepuh tidak memahami hakikat. Bajar teori netok asale kaya kowe. Sehingga di dalam keberanian beliau orang mung cukup koyok niku tok. Dibuktikan antara lain membuat inabah. Ya sampai wong Amerika kan bingung. Nyong profesor doktor bae sing jenenge wong kenang narkoba urung ketemu obate. Yen pertama muncul orang kenang narkoba itu belum bisa diketemukan obate apa. Apa muncul dikir ayo kowe. Wah ampun. Niki sing kula maksud. Jadi di bidang torekot itu untuk manusia siapapun. Ayo niku. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Mulanya wow. Teknis yang semacam itu disampaikan ilmiah. Sebab Qur'annya ya anak, hadisnya anak. Mulanya belimoni kendel. Orang kendel memang iman. Oh, ya. Iman yang Qur'an. Niki antara lain. Mulanya muncul ulama sepuh moniku tuwong ustuwa. Lah, apa orang? Sing nomna masalah wis bali tarekotan kaya mung teknis e baiken. Nah, mulane niku teng mriki kula aturaken ngendikane se atau illa wau tanda-tandane antara lain go anas. Lah sinar niki sing mengko mengantarkan iki sa'adatul qudsiyah. Sebab apa kalimat singkat la ilallah karo Allah Allah. Lah ki dilakoni bentuk engko nafsu amaro niku ilang, nafsu lawama ilang, kabeh inti dengan orang dikir memperbarui iman, membersihkan jiwa sifat tercela, mensucikan penyakit hati, kemudian usul kepada Allah. Sebabnya apa? Dengan cara dikir Allah perek dekat dia ya. Kaya kapan perek karo Allah siapa lagi? Ayo. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin. Sing wasai jagat alam oranang dunia dokter masuk are khairat. Ayo niku. Lah siapa Allah itu? Sifate suki. Lah kenapa kau sungkan maring marek karo Gusti Allah sing su. Kumbutu marung wong suki ning menungsa. Menungsa sing muni suki si butuh kok. Berarti fakir kok. Niku. Jangan kepada makhluk. Allah maha kaya. Kuat. Sing kuat Allah liyane lemah apes wis kuwi jebule kesimpulan yang mikir untuk paham soal itu kemudian buruk kaya kuwi wis kaya niku wonten atine mboten buruk ning Allah. Masyarakat manusia itu nanti supaya dingerteni ilmune. Lah niki memang terbatas omongan sasaran intern bagi ikhwan dulu. Ya, memang anggar ngaji nang umum ya sering tak singgung. Tapi mboten seluas kaya ning panjenengan ikhwan-ikhwan. Nah, ya kowe. Nah, mulane wau. Kesimpulan akhir orang pikir sebetulnya yang dicari yang dibutuhkan manusia. Kenapa ora padha mlayu ning Allah? Niku logikane pertanyaan pada orang yang mengaku dirinya iman Islam. Ayo kowe. Malah membenci lah itu.
Jadi intine dengan cara yang disampaikan Syekh atau Ilah niku wau balik maning perkara amalia yang dikir sebab tujuane kula kan sering ngomong emen cepet hasil niku cara dimuruti niki hasil apa mencapai amene jamba sembis boy ayo mbo sembis boy kudu wis hebat mengko ora ana wong ora tau tomak karo wong akhire kaya kowe ayo ana wong rambi apik iri nyem toko kena ya kena angel maning ya wis penyakit lah niku engko tidak ada seperti itu pengin kaya ana sak tomak Allah niki sing kula critakaken elmune angger yakin pengalaman belajar toriko engko tekan merono niku nah milo hal-hal sing kaya niku terutama proses apapun hanya satu kuncinya bagi seorang murid ikhwan fa idza jadda sahibuha fi sulukihi yen kon temen kepengin oleh madhepe ning Allah gelis cepet maksudnya apa sih cepet ya kowe mikir jare pengin bagi ya syaratnya kowe mikir nang bahasa kitab jadda sahibuha sapane wong sing belajar tarekat ikhwan kepengin cepet ya kowe ing dalam oleh elinge gelis pinter artinya cepat kepengin bagi ya kudu nek lewate bener sih mulane kalau cegat mawon yen kepengin berhasil faida jadda lakoni riyadha temen sing temen yen wis nggo kelakuan lakune jadda sungguh-sungguh syaratte ya niku wa hamma fi dzikri rabbih mai gedhe membulatkan tekad wis langkah dalan maning sing tak tempuh kecuali dengan cara zikir. Lho wong tarekat kok sing golek tukun bae sik keprime. Ya Allah Gusti. Kula ngomong kaya niki niki agama. Kok nggih nggih. Iya. Angger wong tarekat wis talkin ora butuh apa-apa. Ulane sampai wong alik mabe benci maring ilmu tarekat. Dadak nama tene rezeki jare kaya aku. Datan orang Melayu mana sih? Iya. Oh, tore kok kan nuduna wong sugih tapi dilakoni dhewek endane ngenyong akhire kok kaya. Ya akhire mateni rezeki moni. Wara ilmu hikmat cerita tarekat mesti beli seneng. Kiai Dukun. Ini tarekat beli gelem. Ya. Lah niku. Dadi sebab apa? Sebab ini ku wau rahasiane meluruskan jejegakan wong mau ing dalam oleh urip maring pangeran. Itulah yang disebut ciri tandane wong iman. Tidak ada mulane kuncine wau nalika baca dikit ilahi anta maksudi. Titik. Tingkat yang kedua waridoka. Yen wis kena tujuane buktikan wujude. Mulane proses diparingi ilmu. Ketika riyadha prosesnya macam-macam mengko perkara penguripan sing oleh jenisnya wong urip mesti perkara lara teka ya niku apa seneng karo susah nah wong tarekat ora nemu kaya niku diterima wong liya susah tapi wong tarekat ora edep hebat nggih Qur'ane kaya niku perkara lara susah seneng batik tuna waras mesti ana tapi nggo wong tarekat beli ketemu niku tenang arep maksude kula atur Kanjeng Nabi pan dipateni tau syukur susah bot niku ringkes janjane lho kan kaya nyong maning-maning mrene lho kan kaya aja nah niki dadi penjelasan oleh Syekh atau Ilah niku sing kula simpulaken wau menjadikan petunjuk oleh kula panjenengan zikir makin meningkatkan nah mugi-mugi niku wau tambah kebuka ilmiahe tapi dibuktikan karo amaliyahe insyaallah mugi-mugi Allah taala kanthi
wasilai datang guru-guru sageto dadosaken wujud pangeran maringi pitulung. Amin. Allahul muwaffiq lak bimitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.